Antrean truk di SPBU terjadi sepanjang 1 km di Jalan Poros Bulukumba, Bantaeng. Antrean ini terjadi lantaran sejumlah sopir mengaku sulit mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar untuk kendaraan mereka. Para sopir mengaku rela mengantre dan bakal menginap di SPBU untuk mendapatkan solar karena sudah beberapa hari ini pengangkutan bahan material tidak berjalan. Jam 5 sore. Tadi saya lihat sempat didorong mobilnya. Enggak bisa. Di mana kan? Oh, pas sampai depan pertamina SPBU ya. Habis solar. Dari jam berapa kemarin tuh? Ya? Dari habis maghrib ya? Belum maghrib.